Yeah. I take a cold hard look at the world now. Hold my hand out, got a plan now. I'ma help be the change cause I can now. Here I stand now, take my hand now. No pain, no gain, no shame. Work hard, play hard, okay. I think I get it now, don't wanna let him down. I'ma take the crown and speak my mind out loud. Here I go, proud of my notes. Teach him what I wrote, teach him all the hope. Keep him on the road to the dream. All I need is a team, build your own self-esteem. You can do anything, prove everything. Say what you mean and believe in your dream. Find that thing that you love, that you really wanna be. And don't give up till you've given absolutely everything, yeah. Give me a chance now to prove that you're something. In your own head, all these thoughts you're confronting. We've all been there when you feel like you're nothing. Shut that shit down, crush those thoughts and just trust me. What's in your head now? Sometimes think you're better off dead now. Fuck that, yeah, you heard what I said now. Don't cop out, make a plan instead now. You got this one life here and now. To feel the sun on your skin and to see the clouds. There's nothing out there quite like living. Send the simple things, watch a kid and you'll get it. It's no heaven, but a damn close second. Can always find someone new, has it much better. But can also find someone that has it much worse. Is the cup that full? Do you have that curse? Turn it all around, put your mind in reverse. When everything hurts, go listen to these words. Your life on this earth has so much worth. You just have to find the right state of mind that works. Oke bos, apa kabar? Kita ketemu lagi dan saya sudah sampai di spot di sini. Airnya sudah bagus, cuman tadi malam karena hujan kira-kira subuh tadi, jadi airnya agak keruh bos. Kita coba di sini, semoga aja kita bisa dapat ikan. Alright. Pertama tadi namanya ikan keting ya, atau kalau engger-engger biasanya agak hitam bos. Hari ini kayaknya ikannya kurang semangat bos, mungkin jamnya belum. Sekarang kira-kira masih jam 2-an dan kita masih menunggu, semoga aja masih ada temennya yang gigit pancing kita. Oke, karena di sini tempatnya kurang asik, saya rasa bos, jadi saya bakal cari spot lain. Kita bakal bergeser pindah tempat lain dan kita bertemu di setelah pesan-pesan berikut itu. Alright. Hey bos, kita udah nyampe di spot yang kedua dan di sini tempatnya, aduh, enak banget, rindang gitu, pemandangannya juga awan. Allah ya, pokoknya bagus dan semoga rezeki kita juga ngikutin pemandangan dan kondisi yang ada di sini, semoga bagus. Alright, kita mulai. Oke, by the way, kita cuman bawa cacing bos. Sebenarnya banyak sawit orang, apalagi sekarang petani-petani lagi pada manen. Cuman untuk air kondisinya yang masih keruh gini belum bisa sawit. Tapi kalau misalnya nanti pakai cacing, kita dapat ikan mata merah atau ikan sisik, boleh kita coba. Sekarang kita coba dulu pakai cacing semuanya. Thank you.
Nah, ini dapat, bos. Baung. Nah, ini baung namanya baung rambai. Ini strike kita yang keempat. Alright. Saya di sini banyak agas, bos. Dan saya lupa bawa sovel dan juga obat nyamuk, terutama biasanya saya bawa obat nyamuk, bos. Soalnya kalau pakai sovel atau autan enggak mempan. Bakal dibunuh sama tukang sentrum, bos. Lebih baik kita konsumsi atau nanti kita kasihkan ke kucing dan lebih baik. Kita doakan semoga tukang-tukang sentrumnya pada tobat, ya, bos. Saya bawa plastik. Ini kerjaan manusia-manusia yang jorok, yang gak bertanggung jawab, yang suka buang sampah sembarangan. What I broke, oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Setelah 1 jam ini baru strike, bos. Dan bau tikus. Oke, bos, ini tempat yang ketiga yang kita datengin. Semoga di sini ada yang bagus strike-nya. Semoga ada ikan besarnya, bos. Airnya pun ini makin keruh. Mungkin ini air hujan imbasnya yang tadi apa? Yang tadi subuh sama yang kemarin. Baru datang sekarang, mungkin hujan ada di hulu sungai gitu, bos. Padahal tadi airnya keruh juga, tapi nggak keruh ini. Cuman ini nambah keruh, bos. Dan ikannya setelah saya pindah ke sini sudah 15 menit kurang lebih, ikannya nggak makan, bos. Karena mungkin memang ini lantaran air kiriman dari hulu sungai. Airnya itu makin pekat gitu, makin keruh, dan ikan-ikan pun cari makan itu mengandalkan indera penciumannya. Kita udah tepat milih cacing, cuman kayaknya lebih tepat lagi kalau air kayak gini-gini kita bawa kucur atau umpan siam atau umpan busuk dan usus. Dan ini dari tadi pergerakan cuman sekali, abis itu nggak ada. Padahal saya udah lempar itu di dekat sawit yang tumbang. Bos bisa lihat ada sawit yang tumbang, dan udah banyak sebenarnya sawit yang tumbang disebabkan oleh kelebaran sungai, bos, ke
kena air yang meluap, terus pengikisan tanahnya, dan sawit ini tumbang. Sawit yang tumbang itu kira-kira umurnya 7 atau sampai 8 tahun. Resiko yang punya perkebunan sawit di tepi sungai seperti itu, dan keuntungannya mereka bisa dapat sawitnya itu besarnya lebih cepat dan buahnya lebih besar dan lebih cepat berbuah gitu, bos. Kayaknya emang kita selesaikan di sini aja, kita sambung untuk hari besok, insya Allah kita mancing, atau untuk minggu besok kalau misalnya besok saya ada kerjaan, bos. Dan makasih untuk si bos yang udah mampir, dan jangan lupa buat subscribe channel saya untuk memberikan saya energi biar bisa terus bikin video-video yang dan lebih berkembang dan lebih kreatif. Doakan saja dan berikan saja saya saran-saran di komen di bawah, sambil kita ngobrol, insya Allah saya balas biar bisa kita lebih akrab, bos. Dan jangan lupa like-nya kalau emang si bos suka. Oke, terima kasih, saya pamit dan jaga kesehatan selalu. Alright.